Bapak Ibu DPR, tolong dengar suara kami. Ini dari hati kami. Memang kami rakyat biasa, tapi kami punya nurani. Bapak Ibu DPR, oh DPR, kami lelah dengan drama. Dengar sinetron, Pak. Jangan lukai hati kami yang telah memilihmu. Kami ingin pilkada, pilkada langsung. Kami ingin pilkada, pilkada langsung. Bukan pilkada lewat DPRD. Jangan hapus pilkada, pilkada langsung. Jangan hapus pilkada, pilkada langsung. Tolong jangan rampas hak pilih kami. Saudara, saya setuju dengan pilkada langsung. Pokoknya gue mau pilkada langsung. Ya iyalah, belok kiri yang boleh langsung, masih pilkada nggak boleh langsung. Nah, belok kiri pilkada boleh langsung. Eh iya. Gue nggak tahu men. Yaudah, lain kali jangan. Kami ingin pilkada, pilkada langsung. Kami ingin pilkada, pilkada langsung. Bukan pilkada lewat DPRD. Pilkada, pilkada langsung. Tolong jangan rampas hak pilih kami. Udah miskin, gak punya apa-apa. Sekarang hak pilih juga udah gak ada. Ngapain lagi kita di sini? Bapak Ibu yang terhormat, tolong jangan rampas hak pilih kami. Aspirasi kami, yaitu lewat karya. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah satu hati membantu proyek ini. Ada Edozel, ada Reza Arab, ada Cameo Project, Daniel Imrod, dan Nadia Rafika. Dan gak lupa banget terima kasih buat Mas Jeremy Teti yang udah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk bersuara. Sebarkan video ini sebanyak mungkin supaya mereka tahu bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang merindukan pilkada langsung. Alright, we hope for the best. Sampai jumpa di video selanjutnya.